Tes satu, tes cek. Oke, singkat waktu aja. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengumpulan handphone. Jadi di 15 menit dari sekarang, sebentar. 15 menit dari sekarang kalian SMS orang-orang rumah kalian atau siapapun pasangan yang punya pacar, pacar, teman, ibu, kasih tahu SMS kabarin kalau kita hari ini dari mulai sekarang detik ini sampai besok kita nggak bisa main handphone, handphone kita sita semuanya, oke? Okay? Setuju? Setuju. Oke okay, ya. Tolong. Bilang. Nggak boleh keluar dari barisan, ayo. Bang. Yeah. Ayah, catat. Kosong. Biar nanti bisa orang tuanya kirim ke saya atau enggak ke Apis. Ke Apis ya. 0812 76155. Gitu. Jadi orang telepon ke saya atau ke K55. Oke. Kalau bisa secepatnya ya, makin siang ter acara ngaret. Kondisinya dalam baterai mati apa off gitu. Jadi nggak ada yang berdering, soalnya nanti kita akan umpetin. Nah, kalau ada dering-dering takutnya memancing sesuatu tindak kriminal. Oke. Okay? Oke, okay, setelah ini kalian akan dibagikan beberapa plastik dan kertas. Jadi nanti kita bagikan ke ketua ke koordinatornya. Mereka yang mengurus nanti dibagiin satu-satu plastik dan kertas. Di situ kalian tulis nama kalian dan jenis handphonenya apa, ya, dimasukin ke plastik, dimatiin, nanti dikasih ke koordinator. Oke, dipanggilin aja koordinatornya. Yang pertama, Fahri. Tolong dibagikan. Kita lihat sama-sama, takutnya nggak bawa handphone, ngaku-ngaku iya. Kak, handphone tulis saya mana? Di kertasnya pergi nggak bawa handphone, pulang bawa handphone, repot. Nama, tipe handphone, dan dari bidang apa? Nama, wah koordinator lu lagi. Ada yang situ. Jenis HP, jenis kamen. Jenis handphone, nama, dan dari bidang apa? Satu masing-masing kertas, nama, jenis handphonenya apaan, masukin dalam. Ah, banyak banget itu tadi. Koordinatornya, aduh gimana? Putri, Eki. Oke, siap, Lukman. Oke, siap ya. Gini, tiap kelompok itu Ikrima. Ya, ada kata-kata Ikrima. Ya, dalam hal ini koordinator bertanggung jawab, ada apa-apa koordinator yang kena. Oke. Okay. Ya. Nanti yel-yelnya itu akan kita ujiin ya. Yel-yel yang paling jelek akan kita hukum, yel-yel yang paling bagus akan kita kasih hadiah. Okay. Yel-yel ini akan kita pakai untuk nanti malam ya. Jadi terserah kalian mau bikinnya kapan, mau lagi istirahat, mau lagi waktu senggang, semuanya. Pokoknya kalian bikin, koordinator ingat bertanggung jawab ya. Kalau sampai nggak ada yel-yel, masih di pintu kamarnya, ada untuk putra, ada untuk putri. Jadi nanti kalian ke kamar masing-masing, istirahat waktu bebas. Ya, yang cewek di atas ada kamar dua, yang cowok juga di atas, cuma nggak dari luar. Kita mohon jangan ribut, kita hormati semuanya, jaga ketentraman. Karena kita di kampung orang gitu, jangan sampai omongan-omongan kalian misalkan ya kita nggak tahu kan atau ada omongan pedes, kotor atau apa? Kayak gini, aduh, mau pertimbangin lagi dah nih, sahal buat. Oke, sudah ya. Oke sudah, dengerin semua, dengerin. Mulai dari sekarang, kalian taruh tas kalian masing-masing di kamar. Habis itu acara bebas sampai jam 12. Sampai jam 12.
Pak Budi, masukin lagi nih. Dalam aja. Ntar buat api unggun di sini. Kamilah, julur semuanya. Tak peduli itu hukum, tak peduli itu sakit. Itu hukum apaan sih? Hukum hukuman. Tak peduli itu hukuman. Tak peduli. Sorang surang semua, semua lawan. Masih tolol banget duduk di sana. Belakang si sopir. Yang sedang menyepir ya. Dan juga bahagia.